termewah ya. Wadahnya bos. Gemuk-gemuk ya. Gemuk banget bos. Bodinya besar-besar ya. Bodinya besar-besar, buhay-buhay. Buhay-buhay. Nah, cukup diangkat 220 ya. Ini normalnya masih di 300 sampai 3,5. Di sini cukup 22. Oke, Pak Sigit. Ini murai apa nih? Ini murai MH non kembung, Mas. Murai MH non kembung. Iya, murai hutan. Murai hutan. Iya. Ih, mantep banget, Pak. Oh, gemuk buat ya. Iya. 500 ribuan. Banyak, Pak Sigit ya. Luber. Iya. Carowo mas, carowo punya yeah. Simpenan, carowo. Oh punya simpenan carowo mas. Nah ini untuk carowonya gimana nih? Ini tes DNA mas. Udah tes DNA. Iya. Kita punya dua pasang, ada dua pasang. Ada dua pasang. Kepudang hutan, jantan nih. Jantan tulen, tuh kepudang hutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat hijau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk kali ini saya berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Ya untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Nah untuk kiosnya Mas Sigit di sini ya, ada di lantai dasar gedung utama. Iya, paling depan. Paling depan. Paling pojok. Paling pojok dekat pos RW. Pos RW. Iya. Nah, kita akan tanya langsung aja untuk stok terbarunya sama Mas Sigitnya langsung ya. Pokoknya untuk teman-teman yang dekat bisa langsung aja dipantau langsung. Yang tidak sempat bisa langsung halo-halo aja, untuk nomor telepon ada di deskripsi. Assalamualaikum Mas Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Gimana kabarnya Mas Sigit? Alhamdulillah Mas, selalu baik. Selalu baik ya. Iya. Nah ini Mas Sigit, untuk teman-teman yang nggak sempat ke pasar di sini bisa kirim-kirim atau oh, gimana? Oh bisa kirim-kirim Mas, pastinya amanah dan selalu bisa Mas. Untuk wilayah Jabodetabek bisa JOD. Kalau luar Jabodetabek, ntar video call atau paling nggak minta video terbaru. Kalau cocok di transfer, nggak cocok di cancel. Oke Mas Sigit, kita akan pantau untuk stoknya nih, apa oke, nih yang istimewa siap. Nih Mas Sigit. Ini kenari dari Holland Mas. Kenari dari Holland? Iya. Jauh-jauh dari Holland? Iya, ini mamping ongkosnya mahal banget Mas padahal. Iya. Tapi berani mampir ke Pasar Pramuka nih? Oh iya, ini soalnya kita datengin soalnya lagi laku keras ini. Oh lagi laku keras? Iya. Apa itu Mas Sigit? Kenari red intensif Mas. Red intensif? Iya. Nah untuk kena, cakep banget warnanya, bener-bener merah, merona Mas. Nah ini untuk kelamin gimana nih? Kelamin dipastikan jantan ada, betina ada, tergantung requestnya Mas. Oh tergantung requestnya. Iya. Berarti jantan betina ready semua? Wah ready semua Mas. Wah mantap. Untuk jantan betina harganya gimana? Sama aja Mas, jantan oh, betina aja. Di angka 950. Iya. Untuk kenari red intensif. Nah kalau terus bawahnya nih red agate Mas. Red agate. Iya. Holland juga. Holland punya. Untuk red agate harganya gimana? Nah ini bisa dikatakan dengan istilah black red. Oh, black red ya. Iya. Harganya kena 900 Mas. Itu jantan betina. Jantan betina sama aja. Sama aja. Agate. Nah, kita lanjut lagi Mas. Ini Mas, yellow Mas. Ada yang yellow juga. Oh yellownya nggak di sini, di sini. Tapi. Oh ini Mas, ini Mas. Oh banyak nih stoknya. Iya. Ini apa yellow nih? Agate. Yellow agate. Iya. Cakep warnanya. Cakep banget. Untuk yellow agate ini speknya, laminnya. Speknya gacoran. Gacoran. Jantan. Jantan. Harganya 600.000. 600.000 lebih iya, murah. Lebih murah. Merah-merah kayak gini. Iya. Untuk yang merahnya stoknya lagi banyak teman-temannya. Oh untuk full yang mas. Yang suka warna-warna. Masih 50 ekor di atas. Oh stok 50 ekoran. Iya. Oke, Mas Sigit, kita pantau yang lainnya. Oke, siap. Wambi mini impor, Mas. Wambi mini impor. Iya. Atau burung tiumi ya. Tiumi, Mas. Nah, ini kecil-kecil cabai rawit, suaranya enak banget ini didengerin. Wah, mantep kok. Iya.
Pokoknya satu teras tuh. Iya. Rasa mewah banget. Mewah banget. Untuk kelamin ini gimana nih? Kelamin dipastikan garansi jantan. Garansi jantan. Iya. Sudah makan pur belum? Pur total. Pur total. Untuk Tiomi atau Wambi Mini Impor, ini yang jantan tulen. Oh. Ini di harga berapa? Harganya cukup 1.700.000. 1.700.000 untuk iya. Tiomi atau Tiomi Wambi Mini Impor. Impor. Iya, ini stoknya sampai sana. Stoknya banyak banget, Mas. Banyak banget, Mas, stoknya, Mas. Terus ke bawah, Mas, sedikit. Sini ada cicak. Cicak Mas Papua. Cicak Mas Papua. Iya. Tadi datang banyak, Mas, cicak Mas Papua, ya. Banyak banget. Kita akan pantau di box-nya juga, ya. Pokoknya. Untuk cicak Mas Papua harganya 600.000 yang mulus, yang bondol 5,5. Oh, untuk yang bondol 5,5 aja. Nah. Untuk yang mulus di harga 600.000. Untuk cicak Mas Papua. Nah, di sini ada cucak pantai. Cucak pantai. Iya. Untuk cucak pantai ini lokalan mana, Mas? Lokalan Sorong. Lokalan Sorong. Iya. Untuk cucak pantai lokalan Sorong ini di harga berapa ini, Mas? Harganya 700.000. 700.000. Iya. Pantai lokalan Sorong. Heeh. Ini stoknya ada berapa ekor? Ada 6 ekor. 6 ekor ya. Iya. Cucak pantainya. Iya. Nah, ini, Mas. Jagal Papua. Jagal Papua. Wih. Oh, yang hitam. Yang hitam, Mas. Untuk jagal Papua yang hitam ini. Ini udah makan pur. Pur total, Mas, pelet lele. Pelet lele. Oh, iya. Makannya tuh. Ini harga berapa? Harganya tak kasih 1.400. 1.400 sudah dapat jagal Papua, iya. Hitam, ya? Iya, hitam. Ini burung endemik yang sangat langka. Mm-hmm. Kalau lagi ada ya ada, kalau lagi nggak ada ya susah dicari. Susah dicari nih, Mas. Iya, benar. Apalagi yang hitam kayak gini ya. Ha-ha. Biasanya ada hitam putih ya. Ha-ha. Ada yang hitam putihnya ada? Lagi kosong. Yang hitam putihnya lagi kosong. Ha-ha. Oke, lanjut lagi. Pitohui, Mas. Ada pitohui. Iya. Nah, ini Mas Pitohui juga. Mas sama pitohui campur. Campur. Untuk pitohui harga berapa? Pitohui 700.000. 700.000 untuk. Iya. Heeh. Pitohuinya 700.000 aja ya. Terus. Terus ini, Mas. Ada bio. Bio, Mas. Bio MH. Bio MH harga berapa nih? Bio MH harganya murah, Mas. Cukup di angka 800.000. 800.000 untuk iya. Bio MH-nya ya. Heeh. Banyak di BOMH. Terus lanjut lagi. Di sini ada rat. Ini. Itu burung bilbong pendeta, Mas. Bilbong pendeta. Bilbong pendeta ini kan tinggal bontol masih kit. Harga berapa ini untuk bilbong pendeta? 500 aja. Hah? 500, Mas. 500.000 aja. Heeh. Bilbong pendeta ini makannya buah, soalnya juga bagus buat aviari. Nah, ini, Mas, ya. Kita baru kedatangan more prediksi, Mas. More prediksi. Banyak banget. Banyak banget. Soalnya kita antisipasi pelanggan sini kan banyak. Hmm. Ya, ini. Loh, ya. Ini, Mas, ya, bisa di zoom. Nah, ini untuk penampakan mukanya, lehernya, warunya, ya. Ush, bodinya benar-benar jumbo, Mas, ya. Mantap bodinya, ya. Cuman di harga cukup 220.000. 220.000. Garansi non gembung. Mulus no minus. Mulus no minus. Heeh, semisal ambilnya 10 ekor, Mas. Heeh. Mm-hmm. Tak kasih harga 200 aja. 200.000 aja. Sudah dapat. Sudah mereka murid prediksi. Prediksi. Garansi non gembung. Iya. Mantap. Ini stoknya kita baru datang sekitar 150 ekor, Mas. 150 ekor. Jadi untuk pokoknya penampakan di sini benar-benar full lah. Full ya. Yang jauh-jauh enggak usah takut enggak kebagian, tinggal telepon-telepon aja barang nyampe tempat. Oke, Mas Sigit. Kita okay, pantau siap. Yang lainnya sambil bongkar-bongkar ya. Oke, okay, siap bosku ya ini. Nah, ini bisa dipantau ya ini ya. Ini banyak banget belum tak bongkar. Mewah ya. Wadahnya, Bos. Ini gemuk-gemuk ya. Gemuk banget bosku bodinya ya. Besar-besar ya. Bodinya besar-besar, buhay-buhay. Buhay-buhay. Nah, cukup di angka 220 ya. Ini normalnya masih di 300 sampai 3,5. Di sini cukup 22. Oke, Mas Sigit. Oke. Kacer. Kacer. Trotolan. Trotolan. Iya. Wah, mantap nih. Nih, Mas, stok banyak banget nih kacer trotolan nih. Kacer trotolan. Ini. Wah, melimpah kacer trotol. Trotol semua ini. Trotol semua, Mas. Banyak banget ya.
Ini yang kelaminnya gambling, Mas. Kelamin gambling. Iya. Campuran. Campuran. Kalau yang campuran kayak gini harga harganya berapa? Kena 180. 180. Iya. Kacer trotolan. Iya, udah mendapatkan kacer trotolan body big. Oke, Mas Sigit, ini murai apa nih, Mas Sigit, kok? Itu murai palangka, Mas. Seekor klewer-klewer. Klewer-klewer. Iya. Ini jantan, Mas Sigit. Jantan, Mas. Jantan tulen. Iya. Mantap ya. Mantap banget. Untuk makanannya masih campur leopard elu sama ular kandang. Ular kandang. Iya. Harga berapa aja nih? Harganya kena 600.000, Mas. 600.000 ya. Iya. Murai palangka ekor klewer-klewer ya. Stoknya banyak, Mas. Banyak, Mas. Selanjutnya ini ada beranjangan nih. Beranjangan, Mas. Nah, ini beranjangan NTB. Beranjangan NTB punya, Mas. Untuk beranjangan harga berapa nih? Beranjangan 190 aja, Mas. 190 ribuan. Iya, beranjangannya. Kalau yang itu prediksi, Mas. Pak, betina siapa, Mas? Betina siapa? Ekor klewer-klewer, garansi non kembung itu. Garansi non kembung. Stoknya banyak banget, Mas. Betina siapa nih? Iya. Kalau yang ini harga berapa? Harganya kena 320.000, Mas. 320.000. Iya. Sudah dapat murai betina siapan. Siapan. Iya. Ekor klewer. Klewer-klewer, Mas. Nah, terus lanjut di sini ada jalak. Jalak putih. Putih. Iya. Heeh. Ya? Jalak putih harga berapa nih? Jalak putih 330, Mas. Udah mandirin ya? Heeh. Stoknya udah mandirin. Terus ini ada jalak suren. Jalak suren. Ini mandiri juga nih? Itu mandiri juga, Mas. Nah, untuk jalak suren anakan mandiri ini iya. Harga berapa ini? Harganya kena 250, Mas. 250.000. Heeh. Nah. Jalak suren anakan mandiri. Terus di sini ada jalak. Itu Hongkong. Jalak Hongkong anak-anak ada, dewasa ada. Ini yang anak-anak harga berapa ini? 1.500. 1.500 juga iya. Jalak Hongkong anakan ya? Iya, kalau yang dewasa 2 juta, Mas. 2 juta. Sepasangnya 4 juta. Oh, sepasang harga 4 juta. Iya. Nah, ini Mas Sigit, di sini ada murai Medan trotolan jantan. Trotolan jantan body gede-gede, Mas. Body super-super. Heeh. Ini ring yang mana nih? Ring APBN BNR. APBN BNR. Heeh. Ini harga berapa aja nih? Harganya kena 850, Mas. 850.000. Iya. Itu ada yang pasol juga. itu Mas, avatar itu. Avatar. Avatar. Kalau avatar harga berapa? Avatar itu? Jadi 1.200.000. Oh, udah jadi itu. Iya, gacor. 200.000. Iya. Ada satu ekor doang. Iya. Nah, terus di sini Mas Sigit. Isinya, itu Falak Australia, Mas. Australia. Iya, yang warna cerah-cerah. Yang warna cerah-cerah kayak gini. Harga berapa? Harganya kena 3,5. 350.000 untuk yang warna cerah-cerah kayak gini. No, murainya no. Buahnya no. Wah, murai banyak banget ya. Sampai atas-atas semua, Mas. Nah, ini ada perkutut. Perkutut banyak banget. Ini perkutut mana nih? Jupiter, Mas. Jupiter. Iya, burungnya gede-gede, suaranya besar-besar. Untuk perkutut ring JP ini harga berapa nih? 200.000. 200.000. Sudah pada manggung nih ya, berarti ya. Nah, terus ke bawah nih Mas Sigit ke burung masran. Ini cacungko. Cacungko full, Mas. Full. Full. Cacungko jantan. Jantan. Ya, ada berapa kalau cacungko kayak gini? Cacungko 1.750. 1.750.000. Heeh. Nah, kalau yang ini? Itu yang trotol. Trotolan. Wih, mewah-mewah, Mas. Oh, ini mewah-mewah yang trotolan. Heeh. Kalau yang trotolan harga berapa ini? Trotolan harganya kena 2 juta. 2 juta untuk iya. Trotolan ya. Trotolan jantan. Iya. Berarti kalau yang muda dewasa itu di harga 1.750.000 ya. Kalau yang trotolan di harga 2 juta. 2 juta. Nah, di sini ada Robin. Robin mantap-mantap, Mas. Oh, banyak banget nih. Untuk Robin, untuk kelamin ini. Kelamin kalau yang itu yang non ring jantan. Yang kalau non-ring. Yang betina ada tandanya, Mas. Oh, ada tandanya ring. Hmm. Untuk yang jantan ini harga berapa? Jantan 1.300, betina 900. Ini yang betina. Heeh. Ini yang betina iya. Ada talinya tuh ya. Iya, stoknya luber, Mas. 900.000 ini yang iya. Betina. Nah, buat aviaria atau buat ternak-ternak. Iya.
Nah ini ada spesial juga mas. Apa itu? Nah ini burung sanger. Sanger. Iya. Sanger Afrika. Sanger Afrika. Sanger Afrikanya ini jantan atau? Jantan mas. Jantan tulen. Iya. Ini masih remaja atau dijual? Iya remaja. Remaja. Harga berapa? Harganya ini? Sanger 400.000. 400.000 ya. Iya. Sanger. Nah itu sampingnya Black Sang. Ini Black Sang. Iya. Black Root Sanger. Black Root Sanger. Untuk Black Sang ini harganya kelamin. Sama 400 sama mas. Kelamin jantan. Kelamin jantan. Sama untuk harga. Sama. Terus kita ke bawah. Ini cah hijau. Cah hijau nopeng. Nopeng. Ah. Stoknya banyak juga. Oh luber mas. 500-an aja mas. 500 ribuan. Iya. Wah. Ini. Enggak bahaya tak? Enggak bahaya tak? Iya. No minus kan mas? No minus. No minus. Coba lihat. Bahaya banget. Takutnya ketio. Kamburah. Minusan. Oh ini mas, no minus mas ya? No minus ya? No minus. Ish. No minus. Mantep banget mas. 500 ribuan ya? Iya. 500 ribuan. Banyak pasti ini ya? Luber. Luber. Iya. Nah, terus kita lanjut di sini red siskin jadi apa? Iya. Double dilut. Ya? Red siskin double dilut. Iya. Double dilut. Untuk red siskin yang double dilut ini harganya 500. 500 ribu untuk jantan. Iya. Jantan. Nah, terus ke atas ini Mas Iget. Iya, itu ada Mozambik. Mozambik. Nah, Black Shrewd. Black Shrewd. Nah. Untuk Mozambik harga Mozambik 38, Black Shrewd 5,5. Untuk Black Shrewd 5,5. Iya. Jantan semua nih. Jantan semua. Jantan semua. Red Siskin betina. Red Siskin betina. 140.000. Heeh. Nah. Betina. Wes sales samyong dadi di. Nah, terus Red Siskin gacoran. Red Siskin gacoran. Iya. Untuk Red Siskin gacoran. Ini harganya 600.000 mas. 600.000 gacoran. Iya. Gacoran. Ini yang dilut ya. Dilut. Dilut. Wah. Dilut. Kapan tuh lecanya loles? Nah, ya masuk. Cepat. Nah ini mas, ada penampakan burung samyong yang udah gacor banget mas. Samyong yang sudah gacor. Iya. Bulunya sampai mutasi lehernya itu merahnya sampai merahnya merah-merah darah. Iya. Darah. Iya. Jarang banget sih masih gitu ya. Iya. Dari sini kali ya masih gitu. Oh, udah masih gitu aja. Mantep banget mas. Mantep banget ya. Udah enak mas, nggak takut sama orang. Udah tenang kayak gitu. Udah tenang ya. Banget. Ini harga berapaan ini kalau kayak harganya gitu? Kena 2 juta mas. 2 juta aja? Iya. Burung sudah anteng. Wah anteng banget, gacor banget. Ada 1 ekor doang kan ya? Ada 1 ekor mas. 1 ekor doang ya, siapa burung teman langka, dia ada? Burung langka ya. Untuk samyong gacorannya. Iya. Monggo. Sekarang ke stok burung perkutut mas ya? Perkutut? Iya, di sini banyak sekali macam-macamnya mas. Ini ada cemani jambul, cemani ada jambul. Putih jambul, udan mas jambul. Ada semua komplit pokoknya mas. Komplit. Nah di sini untuk cemani yang jambul ini harga berapa? Cemani nih? Jambul harganya 2,5. Kalau yang putih, putih lurik, jambul sama udan mas jambul harganya 400. 400 ribu. Iya. Stoknya banyak mas. Stoknya banyak. Iya. Terus apa lagi nih? Oh ini mas perkutut golden. Perkutut golden. Yang lagi viral mas. Lagi viral. Iya. Cuma kayak apa sih perkutut golden? Golden mas? Ini ya mas bawah ini. Nah. Oh kayak gitu. Iya, kayak gitu warnanya. Warna lurik-lurik kayak gitu. Harga berapa yang golden? Harganya kena murah mas. Cukup diangkat 3,5. 350. Iya. Kalau yang putih, itu putih kapas itu putih ya? Putih kapas. Nah, putih kapas. Kalau putih kapas harga berapa ini? Putih kapas sama 3,5 mas. 350. Kalau sampingnya itu golden apa ini udan mas ini? Udan mas. Udan mas yang non jambul. Non jambul. Kalau udan mas non jambul harga berapa? 3,5 aja. 350. Iya. Yang putih kapasnya ada 2 ekor ya? Putih kapasnya ada 2 ekor. 2 ekor. Iya, samping kayak gini. Terus di sini itu umpre Jepang. Jepang. Iya. Kalau umpre Jepang harga berapa? 140 sepasang. Sepasang. Iya. 40.000. Heeh. Nah, di sini ada itu jala Hongkong mas, jala iya. Hongkong trotolan. Trotolan. Iya. Tapi lagi harga berapa ya? Harganya kena murah saja, kena 1.500. 1.500. Iya. Untuk jala Hongkong yang ini ya. Iya. Raja Perling ini juga ada nih. Kalau Raja Perling ini harganya kena 425. 425. Iya. Raja Perling. Ya. Raja Perling. Nah, ini ada
San Konur mas. San Konur. Iya. Kalau San Konur harga berapa nih? San Konur ini harganya kena 2.500.000 mas. 2.500.000. Iya. Ini yang tip non DNA ini. Non DNA. Kalau yang DNA ada juga. Ada juga berapa? Yang DNA 3.500.000. 3.500.000. Nah ini tak tangkepin yang DNA ya. Nah ini bisa buat FF mas. Bisa buat FF jinak. Iya jinak banget. Iya ini. Oh mantep banget mas. Ini udah DNA. Jadi DNA mas. Kelamin. Kelamin jantan. Jantan. Iya. Harga? Harganya 3.500.000. 3.500.000. Iya. Untuk San Konur ada satu ya? Ada satu mas. Carowo mas, Carowo punya yeah. Simpenan Carowo. Oh punya simpenan Carowo mas. Nah ini untuk Carowonya gimana nih? Ini tes DNA mas. Udah tes DNA. Iya. Kelamin. Kita punya dua pasang. Ada dua pasang. Ada dua pasang. Nah, ini yang jantan. Ini yang jantan. Jantan juga ada di atas. Di atas. Ini udah DNA berarti. Udah DNA mas. Gacoran DNA. Iya. Ini di harga berapa? Harganya kena cukup di angka 8 juta. 8 juta. Full set mas ya. Full set. Iya full set. Oh tinggal bawa. Tinggal bawa sama kandang. Sama sakarnya. Jantan betina ada jantan betina ready mas, harga sama. Sama. Kalau ambil satuan 8 juta mas, kalau sepasang 15 juta. 15 juta lebih murah kalau ambil satu pasang ya, di diskon. Kan kalau ambil satuan 8 juta kali 2, 1.600.000. Tapi kalau ambil satu pasang 1.500.000. Oke mas. Nah, terus kita lanjut di sini ada Murai Medan Pastolan. Pastolan stok banyak banget, ada 50 ekor mas. 50 ekor. Ini ada bala, ada panjang 19, ada 21, ada 20, bebas pilih pokoknya. Harga berapaan? Harganya murah, yang ekor 19 kayak gini. Harganya kena 1.600.000. 1.600.000. Ya, kalau yang ekor 21. 21. Harganya 1,8. 1.800.000. Kalau yang ekor 23. 2.200.000. 2.200.000. Iya. Sudah dapat Murai Medan Trotolan Pastol gacoran. Iya. Nah, ini stoknya full mas ya. Ini di atas ini. Oh, ini yang ditutup-tutup. Ya, oh, berarti bebas pilih aja ya. Iya, ini di atas juga sama ini di kandang. Oh, Rapi Jaya. Rapi Jaya. Nah, ini ekor 20 mas. Kalau ekor 20 berapa? 2 juta aja. 2 juta. Kasih full set sama, full set, sama ya. Kandang ya 2 juta. Kandangnya masih mewah mas ya. Masih bagus. Beli ini malah Rapi Jaya. Iya, masih gini ada kowul masih gini. Kolibri wulung. Kolibri wulung. Nah, ini kolibri wulungnya stok ya ada banyak mas. Banyak. Ya. Harga berapa ini? Ini kolibri wulung 140. 140.000 ya, ya untuk kowulnya, kolibri wulung. Iya. 140 ya. 140. Sudah dapat kowul. Selanjutnya di sini ready juga untuk Poksai Jambul Thailand ya. Lagi nyari Poksai Jambul Thailand juga ready. Untuk Poksai Jambul Thailand harga berapa Mas Sigit? Harganya 1.100.000. 1.100.000 ya untuk Poksai Jambul Thailand. Terus ini ada Poksai Hong Kong Poho untuk yang jantan ini. Ya. Harga berapa ini nih? Itu harganya kena Poksai Hong Kong pipi putih 2.300.000. 2.300.000 ya. Kalau pipi hitamnya? Pipi hitam 2.700.000. 2.700.000 jantan ini ya. Full stock mas. Full stock. Terus lanjut nih Mas Sigit, di sini ada Jalak Suren Albino. Jalak Suren paling langka. Paling langka ya. Jalak Suren Albino stok ada 3 ekor. Harga berapa nih Mas Sigit? Ini kena 2.500.000. 2.500.000 ya untuk Jalak Suren Albino. Iya. Burung antik yang suka-suka burung antik. Iya. Ke Pudang Hutan jantan nih. Jantan tulen untuk ke Pudang Hutannya. Untuk ke Pudang Hutan jantan nih, harga berapa nih? Jantan harganya 450. 450.000 ya untuk ke Pudang Hutan jantan. Ada satu ekor ya. Nah, di sini ada Jalak Bali nih Mas Sigit. Jalak Bali dewasa. Ini ada sepasang. Harga berapa nih?
Itu jarak rally dewasa sepasang kena 3.800.000. 3.800.000. Kalau yang remaja? Yang remaja? Nah, ini kayak ini mas. Harga berapa ini? Ini remaja tak kasih harga 2.700.000. 2.700.000 pasang per pasang ya. Nah, ini dewasa juga sama ini. Dewasa. Kalau satuan berapa? Kalau satuan 2 juta. 2 juta ya. Kalau harga satuannya. Nah, jadi kita dari jalan Bali, jalan Hong Kong. Jalan hibrid juga ada. Mas. Ada jalan hibrid. Silangan Hong Kong. Mana tuh? Nah, ini dulu yang sangat istimewa. Jarang lihat punya mas. Ini Nih, burungnya lagi kasih makan. Ya. Ini jalak Bali plus silangan Hong Kong. Hong Kong. Ya. Dari Hong Kong ke Bali. Ya. Bapaknya selingkuh mas. Nah, bapaknya selingkuh. Jadinya kayak gini. Ya. Harga berapa ini? Harganya kena 2.400.000. 2.400.000 kalau kayak gini dapat sertifikat nggak ya? Kalau yang silangan enggak ada sertifikat ya. Ya pastinya kan kalau jalak Bali ini kan sertifikat. Nah, itu kalau yang jalak Bali juga. Nah. Ini harganya berapa nih? Harganya kena 2.400.000 aja. 2.400.000 ya untuk jalak hibrid Bali Hong Kong. 2.400.000 ya. Ini murai apa nih? Ini murai MH non gembung mas. Murai MH non gembung. Iya, murai hutan. Murai hutan. Iya. Ih, mantep banget. Oh, mantep banget mas. Ini harga berapa nih? Kalau murai hutan itu nggak ada ukuran panjang ekornya, nggak ada mas. Nggak ada. Kalau standar aja ya. Pastinya dari hutan. Untuk makan masih campur. Makannya masih serangga. Masih serangga. Semi pur. Harga berapa ini? Harganya 1.100.000. 1.100.000 ya. Sudah dapat murai hutan. Hutan ya. MH non kembung. MH non kembung. Jadi kita stoknya ada mas. Ada berapa ekor? Palangka ada. Hutan ada. Pastolan ada. Trotol jantan, APBN, BNR juga ada. Ya. Yang betina siapa juga? Kesehatan juga. Ya. Komplit. Tinggal pilih sesuai hati. Iya. Tinggal bawain uang aja. Nah, tinggal bawain uang aja. Banyak ya. Mulus no minus, Mas. Mulus ya. Mulus no minus. Masih remaja ya. Masih remaja, Mas. Mantap. Masih muda. Untuk pilulenya. Ini udah makan pur mas, udah makan pur ini, udah makan pur, cukup 1.3 aja. 1.300.000 ya untuk pilihin coklatnya. Coklatnya ya. Coklatnya ada 4 ekor ya. Ada 4 ekor. Ya, oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya Dondang Kusuma. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, Dondang Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang dekat-dekat bisa sengaja mendapat, yang tidak sempat bisa langsung halo-halo. Untuk nomor telepon ada di deskripsi dan juga ada di videonya. Nah ini masjidnya lagi ngelayanin pembeli. Pokoknya untuk grosir-grosir tinggal bilang aja nih, kayak om yang halo-halo aja. Harganya pasti bedain ya masjid. Awas, lepas. Terus aja, wassalam.